jam 12 malam itu terindikasi pipa kita bocor karena tiba-tiba apa namanya suplai air itu turun dari Indulung. Makanya kita cari, ternyata di sini warga membakar lahannya, membakar kebun, ternyata ada pipa PDAM yang muncul. Akhirnya ini apa, pipa ini kan dari HDPE, dari plastik. Jadi pada saat dibakar, ada dua titik saya lihat, ini yang apa namanya, yang terbakar pipanya. Ini sepanjang kurang lebih 5 meter, dibakar oleh warga, akhirnya jebol. Nah ini kita apa namanya, kita sementara tetap mengaktifkan karena mau lebaran. Karena kalau ini kita matikan, itu otomatis apa namanya di kampung satu itu turun. Turun apa namanya produksinya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap apa namanya suplai ke masyarakat. Untuk sementara kita aktifkan dulu, habis lebaran kita baikin. Oh,